final Liga M3, KL Rovers versus PIB. Game Liga M3 ni, final ni ada ke penonton yang hadir? So well, exactly ada. And AFL sendiri pun membuat kempen yang baik. Diorang bagi tiket, allocate tiket kepada beberapa sekolah di sekitar Lembah Kelang. Dan di bahagian hujung sana, di bahagian seat biasa, nampak start dah. Beberapa fans dah mula memenuhi kawasan. So yang baju hitam ramai-ramai tu, itu tak silap aku, itu adalah squad AMD. Itu adalah geng-geng AMD lah. Dan juga PIB, dia ada macam mini atas diorang tersendiri lah. So memang baik lah. Prediksi untuk aku, prediksi untuk game ni sejujurnya aku nampak seimbang. Sebab aku rasa kedua-dua pasukan ni lebih kurang saja. Dia macam tak adalah favourite. Aku pun tak sure lah. Aku pun tak tahu nak sokong mana. Sebab kedua-dua team ni beat team favourite aku, Ria Cukai FC. And memang kedua-dua team ni pun sebenarnya adalah underdog juga untuk pergi ke final. So agak kejutan juga untuk diorang mana ke final. Since aku berada di base KL Rovers punya fan base, so maybe aku berat sikit lah dekat KL Rovers, sikit saja. Tapi actually aku as a neutral fan, sebenarnya aku tak kisah aja mana-mana pun boleh. Aku just nak enjoy the game saja. Dekat final M3 ni pun ada countdown tau. So kira okey lah, kira agak meriah jugalah untuk final kali ni. Untuk cerita di separuh masa pertama, kedudukan masih lagi kosong-kosong. Tetapi dari segi corak permainan, kedua-duanya saling serang-menyerang lah. Memang tak kasi can lah. Memang kalau aku as a neutral, sebagai penonton neutral untuk malam ni, memang enjoy lah game. Yang ni attack, yang tu attack, yang ni attack, yang tu attack. Tapi aku rasa kalau as a player, memang memang kau kena henjut lah ni. So, untuk separuh masa pertama, kedudukan adalah kosong-kosong. Pemain dah masuk ke padang. So, separuh masa kedua bermula. Betul-betul lepas kita orang celebrate goal, tiba-tiba stadium ni ada masalah teknikal pula. Okey, masa ni 10 minit saja lagi baki tinggal. So aku memang betul-betul berharapkan game ni habis 90 minit je lah. Sebab perut aku pun buat hal. Aku memang nak pergi ke toilet stadium memang tak lah. And korang tahu je lah kan, korang faham je lah kan, toilet-toilet di stadium di Malaysia ni macam mana. Tapi aduh, boleh pula penalti lah last minute ni.
Sebabkan penalti untuk PIB FC dan bola tak masuk. Tapi di masa last minute ni, serangan daripada KL Rovers memang agak kau-kau. So aku mengharapkan ada kejutan lah kan. So bolehlah aku balik awal. Tapi keeper PIB ni memang power sial, memang power gila. Jadi final untuk M3 kali ni, kedudukan adalah satu sama. Jadi kita akan pergi kepada extra time. Jadi aku harap perut aku dapat bertahan lah. Masa tambahan separuh masa pertama bermula. So far apa yang aku boleh simpulkan untuk separuh masa pertama masa tambahan ni, kelebihan lebih kepada PIB. So PIB agak serang kau-kau. And ada beberapa visual aku pun, entahlah, aku punya mic ni pun ada problem. So sorry lah atas beberapa masalah teknikal yang berlaku. Untuk separuh masa kedua, extra time, secara totalnya perlawanan ini dikuasai oleh KL Rovers. So aku ada tekat beberapa visual lah, so kau tengok lah betapa agak sikit lagi peluang daripada KL Rovers. So ada kena tiang kan, ada yang keeper save, ada yang defend block. So tapi itu so far bagi aku perlawanan untuk sekarang ni agak lagi apa kata, kalau dari segi kita peminat bola sepak lagi terhibur lah kan, dengan corak permainan untuk kedua-dua pasukan ni lah. Jadi begitulah ceritanya extra time. Masih lagi kedudukan KL Rovers 1 PIB 1. Jadi kita pergi kepada debaran sepakan penalti. Terima kasih kerana masih lagi bersama dengan aku. So, bahagian 5, debaran. Jadi, enjoy je lah penalti taking daripada kedua-dua pasukan untuk perlawanan akhir Liga M3 ni.
itulah dia, debaran penalti pun dah habis. Jadi tahniah diucapkan untuk squad PIBFC kerana menjadi juara untuk Liga M3 bagi tahun 2022. Diucapkan untuk pasukan KL Rovers dan PIB kerana berjaya mara perlawanan akhir Liga M3 2022. Untuk PIB, tahniah kerana menjadi juara, dan untuk KL Rovers, jangan boleh cuba lagi di masa hadapan sebab ya, korang pun kalah dengan sebagai penalti saja. Dan juga untuk semua fans-fans yang ada, oh, korang memang awesome lah. Memang bagi aku, memang tu lah, dari segi fans pun yang datang pun, dia memang dia suasana tu agak berbeza sedikit lah dengan Liga Perdana dan Liga Super. So bagi aku, dia macam agak relax sikit lah. Dia macam aku boleh katakan sebagai family friendly lah kot. Sebab lagi pun seperti kita tahu, AFL ada sponsor beberapa sekolah untuk tiket untuk final ini, game ni. And aku rasa ada beberapa lagi lah persatuan-persatuan yang datang. So ya, korang pun boleh tengok lah kan, budak-budak apa lagi pun, and family member-member, player-player bola datang. So suasana untuk game kali ni memang lebih kepada family friendly lah, aku boleh simpulkan. Naik juara Liga Jadi sampai di sini sajalah dari stadium aku untuk kali ini. Jangan lupa like, subscribe dan share. Aku Farhan Roslan mengundurkan diri dengan kalimah Assalamualaikum dan bye-bye.